refleksi akhir tahun 2022 dan malam keakraban keluarga besar Bakes Tampol Bojonegoro. Keluarga besar Bakes Tampol
walaupun hanya sebentar, hanya 2 tahun. Tapi alhamdulillah sangat berkesan. Semoga kedepannya Bagus Sambal lebih meningkat kinerjanya lagi, lebih guyub, lebih rukun, terutama semua keluarga besar yang setelah Insya Allah untuk bertemu seperti ini kalau tidak kesempatan ya tidak ada sempatnya, karena memang manusia itu dibikin, dibuat itu karena dibuat sibuk. Kalau tidak bisa mengatur waktu dan menempatkan, insya Allah juga bisa, tidak bisa rawuh di tempat ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kaban, Pak Sekban, dan semua hadirin yang telah berkenan tadi akan hadir di atas bimbingan Pak Kaban, Pak Sekban, dan rekan-rekan kami semuanya. Kami bisa terantarkan selama 2 tahun dan sampai lulus insya Allah 1 Januari besok kami sudah purna. Mudah-mudahan dengan purnanya kita ini juga merupakan estafet untuk teman-teman kami yang belum purna. Karena apa? Mungkin bisa meningkatkan ibadahnya, mungkin karena longgarnya waktu sehingga bisa anggang sana ke sana dan kemana dan sebagainya. Dan Delicio Cavino dari teman-teman PT Jarum, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ada sebuah pertunjukan yang luar biasa pada malam hari ini di bulan Desember yang juga merupakan refleksi akhir tahun malam keakraban bersama dengan keluarga besar Bagus Sambal Bojonegoro bersama dengan Nyo Akustik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Jadi terbaik. Amin. Oke.
Kak Full kaca teh. Sangat luar biasa. Meramaikan panggung, Pak. Ada gadir, rambut tipis. Oke. Kak Full kaca teh. Kak Full kaca teh, siap. Alhamdulillah, Bapak Camat kita sudah hadir di acara Dong Gedang ini. Bapak, konten kesan dan pesan Bapak terhadap acara di Dong Gedang ini untuk pengunjung acara 2022 ini. Ya, tas bangkol yang punya gawe para Bapak. Untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan berbangsa dan bernegara ini semakin tertata untuk di Indonesia. Percepatan 2 tahun insya Allah bisa kuliah dimanapun yang jenengan tuju. Yang terakhir ada Mbak Nuril, ini dari kelas IPS. Nah, ini adalah kami, rombongan kami yang kami bawa. Semoga nanti bisa menginspirasi dengan semua. Dan mohon doa restu Bapak Ibu, Januari tahun depan insya Allah
asrama putri sudah bisa ditempati, dan penghuni pertamanya adalah harus boarding school adalah dari kelas PDJI. Dari saya cukupkan sekian, terima kasih kepada Pak Mahmudi yang sudah berkenan mengundang kami. Yang belakang monggo, suporter yang ke depan panggung. Salam kabur TV, kabur kejati semuanya. Keluarga besar Bakas Mordi Bojonegoro. Pemirsa di rumah yang menaikkan siaran penyiaran ini. Alhamdulillah semua, dulu-dulu semua di sini.
alhamdulillah. Semoga 2023 ini menjadi yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga buat Dong Gedang. Sukses selalu. Oke. Oke. Bapak ada kartu apa? Terima kasih. Semoga kita tetap sehat, sukses. Monggo Pak Wan. Luar biasa. Monggo Pak Di. Oh iya. Luar biasa. Coba Dewi. Monggo. Bawa terus dikek ning arep. Halo. Alhamdulillah. Berdua aja ini, Bu. Dari keluarga Kes Bangpol. Nah, gimana Bu? Kesan-kesannya acara malam ini? Kami bersamanya meriah sekali. Yeah, semoga di tahun depan lebih baik lagi. Yeah, sehat selalu. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Kabul Kajati. Nah, Yesus. Ada perempuan yang di sana. Sekian, Pak. Ya, Pak. 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 Pak.
Ini lagu aja yang paling muda. Lagu ini bawa cerita tentang dari siapa muda. Ya sebentar, Bu Ani. Ini lagu aja yang paling muda. Lagu ini bawa cerita tentang dari siapa muda.